Om jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kita memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus atau yang kita kenal dengan hari raya Paskah, di mana kubur Yesus telah sedemikian rupa membuat beberapa wanita kaget karena tidak ada jasad Yesus di dalam kubur itu. Dia telah bangkit. Dia telah meninggalkan tempat di mana dia dibaringkan. Dan dia telah terangkat ke surga. Ini kemenangan yang luar biasa buat kita. Oleh kebangkitannya, kita diberikan kemenangan. Oleh kebangkitannya, kita diberikan satu sukacita. Oleh kebangkitannya, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus yang telah hidup seperti yang telah dinubuatkan. Mari responi dengan sukacita Paskah hari ini. Mari responi sukacita kebangkitannya. Kebangkitannya membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Kebangkitannya kita semakin dekat dengan Tuhan. Jemaat Epicenter of Mercy, terima sukacita, terima kebangkitan, hidup dalam Tuhan, dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dari Nazaret, Israel, saya sampaikan selamat Paskah, selamat meraih kemenangan, selamat meraih kebangkitan, dan selamat terus ada tetap mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.